Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Niko Channel. Nah, ini kita lagi berada di Kota Sangku, Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini salah satu kota terbaik dan kota terpadat penduduk di wilayah Kota Waringin Timur atau wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah. Kota Sampit merupakan salah satu kota yang sangat populer. Dan banyak penduduk dan masyarakatnya, dan lalu lintas pun daerah sini padat sekali. Bisa kita lihat bersama, ini saya sudah sampai di jalan pelita pertama ini. Saya lupa jalan ini jalan apa, tapi sini jalan HM Marsan. Ya, kita lihat bersama. Nah, itu ada lampu merah. Kita ketemu lampu merah dan kita berhenti. Biasanya ini 60 detik. 60 detik waktunya. Kita kemana ini? Atau belok atau lurus saja ya? Mungkin kita lurus saja, kita coba. Nah, itu ada anak-anak. Mengendari sebuah sepeda motor Matic Scoopy. Dalam lampu hijau, kita berangkat. Ini tadi saya lupa membawa tripod atau untuk menaruh kamera ini, jadi saya bisa sambil saya pegang ini kameranya. Wow, sangat ramai sekali ketika sore Minggu kita berada di sini. Studio, kita sudah berada di dekat rumah sakit Nurjani Sampit. Rumah sakit terbesar yang ada di Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Timur. Rumah sakit Murjani, RSUD Murjani Sampit. Salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Kota Sampit.